Welcome back to CG Gaming dan masih di Global Server ya coy ya. Seperti biasa coy, Global Server itu server paling keserin, server yang paling bikin greget ya coy ya, bikin greget anjing. Nah, jadi di video kali ini gua diminta tolong buat kombin-kombin equip coy ya. Katanya tabungan equipnya banyak banget ya coy ya, banyak banget. Dan ini akunnya Abang Ahmad gitu ya, Abang Ahmad orang Malaysia. Halo Bang Ahmad, gimana kabarnya Upin Ipin? Apakah si Ipin udah tumbuh rambut? Nah, sebelum mulai lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, share, komen dan subscribe, karena like, share, komen dan subscribe itu gratis ya cuy ya, gratis. Nah, sekarang sebelum gua kombin-kombin, gua lihat isi rumahnya dulu ya cuy ya. Untuk figurinnya udah mentok ya cuy, udah level 16. Kabutonya udah bintang 4 anjing. Untuk labnya gua lihat dulu, kali aja ada kesalahan kan nanti bisa dibantu ya cuy ya. Lumayan cuy ya, kalau saran gua ini kok masih level 3 cuy. Kayaknya malas score trial nih cuy. Ntar dulu. Waduh, iya cuy ya, udah itu doang yang terbaik emang cuy, nggak ada lagi cuy. Mungkin kurang beruntung ya cuy ya, kurang beruntung. Untuk train hole-nya ya udah 100 semua cuy ya, udah 100 semua. Dan ini banyak cuy, 4000. Ini jangan dinaikin semua ya bang ya, jadi naikin, contoh gua kasih contoh ya, gua kasih contoh nih bentar. Jadi kalian naikin HP sama, nah kayak begini kalian naikin ya. Nanti kalau misalkan di HP 2 di attack 1 naikin, begitu juga sebaliknya, di attack 2 di HP 1 naikin gitu ya. Yang penting yang tengah itu minus nggak apa-apa cuk. Jangan dinaikin semua begini cuk ya, amsyong cuk. Nah kayak begini cuk ya, kayak HP-nya 2 terus attack-nya 1 kalian oke aja. Kalau dev ini merah nggak masalah cuk, begitu juga sebaliknya cuk. Nah kalau sebaliknya begini juga langsung kasih aja cuk ya. Nah begitu cok, nggak apa-apa. Jadi yang dinaikin attack sama HP-nya aja cok, dev-nya jangan ya cok ya, pegel anjing. Lihat isi rumahnya udah, sekarang kita lihat karakternya dulu ya cok ya. Untuk Kabuto BP 1,5 juta ya lumayan cok, ada nyamuk cok 2,7 tuh, ada Tatsu, ada Bakujan. Kita lihat Kabutonya, HP-nya 2,2 juta. Awaken belum ya cuy ya. Ini bobo gacha dapat di 180 nih cuy, yakin gua. Untuk Tatsu 500.000, nyamuknya nggak ada kipsek ya cuy ya. Kita lihat tabungannya cuy. Anjing beneran cuk, 180 89 40. Gua disuruh kombin anjing. Ini ada, ini dibuka-bukain aja bang buat naikin BP bang, buka-bukain aja. Black ticket sisa 28. Woi siap gacha kipse Kabuto, ini buka-bukain bang buat naikin BP ini. Ya Allah ngapain ditabungin, astagfirullahaladzim, Gusti Pangeranu Agung. SAC nya habis cuk. Ini sedih, 180 tuh sedih. Emang pinjer pantu gitu cok, 180 ya biar awaken 2, ntar awaken 2 nya 100 tiket, nangis-nangis loh. Lihat nggak ada lagi cok ya, nggak ada lagi. Nah seperti biasa cok, sebelum kombin kita nyari tumbal dulu cok ya, semoga masih ada. Aduh bang, aduh gue beli ini dulu cok ya. HP SSS diamond itu tulul. HP efek hit cakep. Cakep banget. Pinjer pan devnya mana anjing? HP lagi setan. Attack jancok abis lagi cocok. Ntar dulu cok, ini kayaknya sih equip hijau masih banyak ya ya. Gua ancurin dulu cok equipnya cok. Equip hijau. Nah kan gua bilang juga apa cok? Gini cuy ya, cara ngancurin equip biar cepet ya, biar nggak pegel ya.
Nah gitu cok. Kalau misalkan ini kalau dapet dev langsung gua kombin dua cok. Dev persen ya cok ya. Dev persen udah dapat, gua cari yang sweet acak jangan. Nah ini ya cok ya, ini ya cok ya, ini sih dapat HP persen cok. Baju celana anjing, HP attack canco. Kita kombin ini dulu lah cok. Kelas S, dapat attack ya cok ya, lumayan. Devnya belum keluar, gua kombin ini dulu cok. Bagus banget Tiger. Udah dapat dev ya cok ya, kita kombin lagi, dapat HP persen baju anjing. Dev. Pinjir panasu, udah dapat dev, kombin lagi aja cok. Astagfirullah. Aku merasa bersalah dapat dev anjing, HP speed setan. Ya Allah, HP dev. Mana lagi, cok? Udah habis anjing. Ya Allah, anak setan emang pinjerpan ini, cok. Udahlah, cok, lah sedapatnya aja, cok ya. Ini apa ini? Ini flash ya, cok ya. Ini flash anjing. Dapat magisman HP persen HP otak. Astagfirullah, kenapa enggak tek persen jancu. Jeng jeng HP adev, dapat attack, gua kombin lagi flashnya, dapat flash magisman lagi, dan dapat HP speed si jembut. Dev HP persen lagi, ini yang terakhir, ini harus dapat bagus. Set wheel HP persen, anak setan attack dev anjing. Astagfirullah, nggak ada hoki-hokinya jancu. Gangster HP dev ya cuy ya. Kelas B anjing. Dev setan. Battle HP speed lagi, lu nggak ngotak anjing. Set sweet attack damage critical jancok, kenapa yang bagusnya di ungu? Postek dulu attack HP anjing. Attack dev si jancu, HP effect hit, gua kombin ini dapet monster kelas B lagi anjing. HP udahlah, frustasi gua cok, dapet kalergi. Kenapa giliran kalergi dapatnya HP red block anjing. Dev anjing, dapat dua dev setan, gua kombin dulu lah cok biar nggak sial cok. Udah cok ya, bagus, please. Belum dapat HP persen jancok. Astagfirullah, terakhir ya cok ya, terakhir cok, butuh baju HP persen anjing. Astagfirullah, emang gak hoki anjing. SAC nya habis, HP kenapa ini di up bang, penguraian. Coba gua cari cok HP, gak ada lagi kah bonus HP nya cok. Gila anjir, begini banget akunya anjir. HP speed, HP dapat kembaran anjing, HP persennya. Bonus HP dapat dua cok ya. Waduh, nggak bener sih ini. Ini nggak bener ya cok ya, ngebuildnya. Nggak ada lagi jancok, burik anjing. Ini ketahuan banget malas farming ya cok ya. Kalau malas farming ketahuan cok, gini cok, equipnya dikit cok.
diamond gak ada, gua disuruh ngereset. Ini mending diganti bang ya, ini diganti aja ini. Ntar gua nyari yang agak bagusan dikit. Gak ada yang bagus anjing. Ya Allah cok, cok. Bener-bener sih cok. HP red damage, HP damage free, HP dev, HP dev, HP dev. Mending HP red damage sih cok. Baju, HP dev, HP red block, HP speed, HP red block, HP speed anjing. HP dev, HP HP, HP attack, HP HP, HP damage block, HP. Sumpah ngombin apes anjing. HP HP dev, HP HP dev, ya Allah kok enggak ada yang bagus equipnya. Janco janco ini mending direset ya, ini mending direset bintangnya, pindahin ke sini cok. Ini soalnya ini nambah 5% daripada ngap ini, mending ngap kartu buff cok ya. Ini kalau kartu buff dinaikin bintangnya, naiknya 5% ya cok ya. Kalau equip dinaikin bintangnya, naiknya cuma 4%. Jadi mending yang dinaikin kartu buffnya dulu sebelum equipnya ya cok. Jadi ini direset ini direset aja nggak apa-apa, pindahin ke sini ya cok ya. Coba gua reset dulu, cukup nggak diamondnya cok ya. HP-nya ada 2.200.000 ya cok ya, gua reset ini ya. Ini buat contoh aja ke kalian ya cok ya. HP gua ambil HP aja sih cok. Ya Allah, 100 mentok, ini level 55 anjir. Habis cok. Ya gimana nggak habis bang. Lu di sini equipnya banyak banget yang nggak kepake anjir. Noh lihat noh, ya abis lah cok. Cok ini level 60, ini jangan dicentang cok. Kalau ngambilin begitu gak usah dicentang kalau goldnya banyak. Buang setan. Nah udah dapet 100, apakah cukup cok? Astagfirullah masih kurang janco. HPnya udah tanpa dinaikin bintang udah 2.200.000 ya cok. Udah 2.200.000 naikin ininya. Kan bisa buat bintang ini cok nih ya. Tuh. Nah lo berapa tuh HP si Kabuto? 2.280.000 ya cuy ya. Ini bintangnya lagi kurang satu, coba gua lihat di sini ada tabungan gak cok. Gak ada tabungan anjir. Bersih total tak tersisa. Tatsu udah nggak meta pak, mending direset aja Tatsunya. Ini udah nggak meta buat apaan. Ih ini di sini cok, anjing hoki anjing, attack persen. Mending Tatsunya cok dibuang ya cok ya. Wah ini juga buat apa bang, mending kasih HP bang ganti ya bang ya. Penuh sampai bro speed, jangan ya cuy ya. Kalau yang bagus-bagus begitu jangan cuy, kecuali burik baru ya cuy ya. Ini ada bintangnya, bintang 3. Gimana sih yang dibuild apaan cuy? HP bonus HP cuy. Hapus saja cuy ya. Nah kan bisa naikin bintang ini lagi ya cok ya. Tuh jeng naik lagi. Dan sekarang dikit banget naiknya cok. Aduh level 100 ini belum. Wah Allah level 60, astagfirullah. Pantes banget naiknya dikit anjing. Aduh banyak banget PR nya cok ya akun ini. Mending saran gue ini di pretelin semua aja ya, ganti attack speed aja, pretelin semua, ganti attack speed, pindahin ke si Kabuto ya cuy ya. Kalau nyamuk biarin cok karena bagus cuy ya, tinggal nanti nunggu keepsake-nya aja. Astagfirullah di sini cabut.
kekurangan diamond, cok. Kekurangan diamond banyak banget anjir. Ini naikin bang, kalau dia 100 tuh dia dapat bonus bang. Ini jangan 99 begini ya, dapat tambahan kalau 100 tuh. Oh ya, nanti kalau mau di reset tunggu black ticketnya dibeli semua ya bang ya. Kalau black ticketnya udah aman baru reset lagi, resetin satu-satu aja, nyicil aja ya. Nah mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah support channel gua. Dan untuk akunnya kalau kata gua kurang terawat ya coy ya, kayaknya kurang terawat, jelas banyak daily yang ketinggalan. Dengan gold 11M diamondnya cuma segitu, ini pasti banyak daily yang ketinggalan ya coy ya. Nah mungkin sampai sini untuk video kali ini, sampai ketemu next video, bye bye.